Pemerintah Kecamatan Kota Paru, Kota Jambi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrempang Kecamatan Kota Paru tahun 2024 untuk tahun 2025. Pada Senin 5 Februari 2024, bertempat di Aula Kantor Camat Kota Paru, Kota Jambi. Dalam Musrempang tingkat kecamatan, dihadiri oleh anggota DPRD Dapil Kecamatan Kota Paru, Bapeda Kota Jambi, Kepala OPD Pemerintah Kota Jambi, Lurah Sekecamatan Kota Paru, Ketua LPM Kelurahan Sekecamatan Kota Paru, dan Ramil, Kapolsek Kota Paru, Ketua Forum RT Kecamatan, Ketua Forum RT Kelurahan, Kasih PMKS Kelurahan, Kepala Puskesmas Pal 5, Kepala Puskesmas Pal 10, Ketua Lam Kecamatan, Ketua Lam Kelurahan Sekecamatan Kota Paru, Ketua TP PKK Kecamatan, hingga Ketua TP PKK Kelurahan. Bangsa dan tanah airku, mari kita bersatu.
Musrenbang tingkat kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan yang dikoordinasikan oleh Bapeda dan dilaksanakan oleh camat. Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka dapati dan memutuskan prioritas pembangunan. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang paling tinggi. Dalam pemaparannya, Camat Kota Baru menyebutkan, pada musrenbang di tingkat kelurahan yang telah dilaksanakan pada Januari lalu, telah menampung 295 usulan langsung masyarakat, meliputi sebanyak 276 usulan fisik, Kelurahan Sukakarya sebanyak 24 usulan, Kelurahan Simpang Tiga Sipin 27 usulan, Kelurahan Kenali Asam Pawa 52 usulan, Kelurahan Kenali Asam Atas 103 usulan, Kelurahan Palima 14 usulan, Kelurahan Talanggulo 31 usulan, dan Kelurahan Kenali Asam Atas 45 usulan. Sementara itu, untuk usulan fasilitas umum serta sosial, fisik dan non-fisik, sebanyak 281 usulan, terdiri dari pembangunan dan rehab jalan sebanyak 148 usulan, parit dan drainase sebanyak 83 usulan, turap sebanyak 7 usulan, lampu jalan dan tiang lampu jalan sebanyak 39 usulan, dan jembatan atau box culvert sebanyak 4 usulan. Selanjutnya, usulan fasilitas umum dan sosial, fisik dan non-fisik, pembangunan pos kamling 10 unit, pembangunan masjid 1 unit, pembangunan pendopo atau posyandu 3 unit, pembangunan sarana olahraga 1 unit, pembangunan gudang 1 unit, program pembangunan pemukiman 1 unit, pelatihan pengelolaan sampah 20 orang, bantuan pakan ikan 3 kakak, dan bantuan etalase 8 kakak. Jadi Bapak Ibu saya tolong juga kami sampaikan bahwa kami sedang melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan di bulan minggu lalu. Semua kelurahan sudah melaksanakan terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan tersebut ya. Dan pada saat ini saya kalau bisa itu semua disebutkan atau dibuat aturan saya ya. Dan alhamdulillah para menteri ini pada satu kami juga ya. Jadi pada saat banyak usulan terkait dengan infrastruktur ya. Ini saya catat kalau saya digunakan untuk sehubungan di tahun 2025 ini mengusulkan untuk terkait dengan pembangunan rehab jalan yaitu sebanyak 148 usulan ya. Itu lagi penamu Pak Kadija. Yang kedua terkait dengan parit atau drainase yaitu sebanyak 86. Tadi dan saya melihat bahwa yang paling tinggi usulnya itu adalah di kelurahan Kenali Asam Atas ya, daerah pertanian yang terbuat Kenali Asam Bawah sebanyak 31. Setelah itu kelurahan Kenali Asam sebanyak 26 usulan ya, itu terkait dengan jalan. Kalau parit itu yang banyak paling banyak yaitu di kelurahan Kenali Asam terkait dengan yang ada ini sekarang sudah berkembang bahwa dibuktikan bahwa para terjadi dan dia dapat sendiri berdasarkan hasil rekam dari para kelurahan ada sepanjang pembangunan muskali ya nanti kita operasikan dengan setelah itu pelatihan kepala sampah.
sampah enggak? Kemudian kan ini yang terkait dengan pengurangan sampah pelajari. Kenalnya sama. Makasih ibu kuliah ya. Terima kasih. 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 Terima Pak Widok lengkap ya, sampaikan dia. Setelah itu denda pramilaya terkait dengan denda haji seharusnya penerimaan sembilan bulan di tahun 2024 atau wakil ekonomi dari BPP Kota Jambi yaitu Pak Tugraso. Setelah itu Pak Kakak Simanjunta, Pak Yulisme, Pak Ibu Surati, setelah ini Pak Jaksel, lalu mungkin ya, terkait dengan kursi dengan aku minta dulu masyarakat ini cerita dengan saya, tidak tahu lah, kasih uang mau ya, ya. Setelah itu ada ibu minta meja kursi tempat ibu hamil, satu ini ya, nanti direkam dua. Setelah itu bos kambing Ibu ini ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa di Tio kita hari ini hasil rekaman kami mungkin sudah dipublikasikan dan dilaki oleh para lurah. Dan hari ini juga dari Pak Yusufan tingkat kecamatan adalah untuk mengusulkan kita merupakan bermusyawarah bahwa hari ini laki satu dan perempuan satu yaitu kita acak lagi Pak. Kemudian istri tidak. Nah, nanti ini saya minta dengan Tuhan kasih mereka mungkin supaya keluar kamu yang kita menjadikan ranting satu dan perintah satu itu lagi ya. Sehingga dalam perjalanan musibah ini selain ini kita mengusulkan prioritas dan lagi dan hari ini juga dan juga apa namanya di Pak Wito pimpinnya untuk saya sebanyak kalau kami itu lebih juga saya minta Pak Wito pimpin diskusinya terkait dengan ini kalau lah itu menjadi usulan ini jadikan usulan kesamatan, aku pun tentu ya dan yang juga kami minta kalau ada cerita dari Bapak Samsatnya atau dari jasa raja terkait dengan kesamatan harmoni masalah transisi dan lainnya dan pada semua ini juga saya bertemu dengan para lupa para murmeti orang tua elemen masyarakat yang ada di kecamatan Kota Baru. Tadi hasil rapat kami terkait dengan pengurangan sampah saya laporkan untuk sama Profesor Utama Sekdal. Namun sedangkan akhirnya hasil evaluasi dari Wadok Kepala Dinas Sehat untuk sama Kota Baru ada beberapa pendidik yang perlu penanganan serius contoh di Kelurahan Sukakarya. Di Kelurahan Sukakarya itu karena itu laporan dari Profesor Utama bahwa mungkin tidak tahu lagi warga mana yang mau sampah di jalan Purnama itu sehingga sampah itu numpuk. Namun berkat kesigapan kasih Tantino dan Tulayo bahwa ada komunikasi kolaborasi dengan pihak BH sehingga sampah itu tidak numpuk. Dan sempat lagi Pak Lurah Sumpah Diri Sipin ya, lagi di sini jadi dia efektifkan mantapkan komunikasi dengan BH karena sampah itu yang sampai pulang ya itu jalan itu di perlintasan jalan atau namun jalan utama itu ya di jalan Ekor Sanding ya di mana tempatnya dan pada sempat ini saya juga sebagai camat kota Baru saya berharap di beberapa kota yang tadi bahwa kepada seluruh elemen para kelurahan para komite lab DI kami menyampaikan pesan dari Ibu Wali Kota Jambi bahwa untuk menyampaikan kepada warga di wilayahnya untuk menggunakan hak pilihnya ya terkait dengan kemudian umum legislatif dan legislatif di dalam 14 kewajian nah, itu di bawah tadi Ibu Wali Kota kita itu untuk sosialisasi ya saya rasa itu yang dapat saya sampaikan kepada soal ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
tingkat kecamatan Kota Baru secara resmi saya nyatakan dibuka. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Jambi, Pak. Alhamdulillah, ingatkan kembali
Jadi akan saya cuma sounding lah rekan itu. Kemudian untuk rekan administrasi, mungkin pihak kecamatan bisa membantu mengkomunikasikan ke capil akibat pembakaran ini seperti apa. Apa harus terbit KTP atau KK baru akibat pembakaran perubahan nama administrasi? Karena saya juga pernah mengalami seperti itu, Pak. Karena hal-hal berkaitan dengan kendaraan motor tadi disampaikan dari Pak RT 04, kemudian masalah sertifikat tanah kembali lama, itu sangat pengaruh sekali dengan alamat kita yang di KTP. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan kembali ke dinas Dukcapil, ini fasilitasi oleh lurah atau camat, bagaimana mengkomunikasikan akibat dampak pemekaran ini. Nah, aplikasi Fitnam itu bapak ibu tinggal duduk di rumah, download aplikasi Signalnya, kemudian lakukan pembayaran melalui aplikasi. Jadi itu lebih mudah. Itu dari Pak Korlantas Polri juga meminta pembayaran kalau bisa melalui aplikasi Signal agar kita terhindar dari hal-hal yang disebutkan oleh Pak Sekretaris Daerah Pak Joko. Nah, jadi agar kita bisa terhindar dari praktek-praktek yang tidak kita inginkan di bawah, mari kita manfaatkan aplikasi pembayaran pada kendaraan bermotor. Nama aplikasinya Signal. Sistem kita memang harus kita ubah dulu untuk disesuaikan dengan KTP-nya Bapak. Karena di dalam pembayaran pajak memang setiap wajib pajak di bawah KTP yang disesuaikan dengan STNK-nya. Jadi memang untuk prosedurnya Pak, memang harus dilakukan perubahan alamat sesuai dengan KTP yang dimiliki. Jadi memang prosesnya harus lapor dulu ke direktorat atau lintas yang ada di Malaysia. Jadi nanti kendaraannya harus dibawa untuk dilakukan teknisi dan nanti akan diinput untuk sesuai dengan perubahan yang ada di KTP. Camat Kota Baru Jauharul Ihsan SH mengatakan kegiatan Musrembang ini telah dilakukan sejak 2 minggu atau sejak awal Januari 2024 lalu, yang digelar oleh seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Baru. Pada Musrembang tingkat kelurahan, semua usulan dari masyarakat diinput langsung oleh sistem Sirama dan diverifikasi oleh kelurahan. Usulan yang diinput merupakan usulan hasil dari musyawarah pembangunan tingkat kelurahan. Jauharul Ihsan SH menambahkan dalam Musrembang tingkat kecamatan ini, untuk membahas prioritas kegiatan hasil Musrembang kelurahan di wilayah Kecamatan Kota Baru, melakukan koordinasi, konfirmasi, klasifikasi usulan program tingkat kecamatan. Melalui Musrembang ini, berharap apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat terwujud, agar masyarakat puas akan kinerja pemerintah. Jauharul Ihsan SH menambahkan, setelah menerima usulan dari tingkat kelurahan, maka Kecamatan Kota Baru akan memverifikasi usulan seluruh hasil verifikasi pada tingkat kelurahan hingga dilaksanakan setelah Musrembang tingkat kecamatan. Hari ini kegiatan kami yaitu musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan Kota Baru. Yang kegiatan ini dimulai dari lebih kurang 2 minggu lalu, semua kelurahan sudah melaksanakan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kelurahan. Yang intinya bahwa kami di musyawarah rencana pembangunan Musrembang ini, kami menghimpun, menyepakati bermusyawarah terkait usulan dari semua kelurahan. Dari semua usulan itu kami sepakati, nanti kami buat ranking dan skala prioritas untuk diusulkan dibawa ke Musrembang tingkat Kota Jambi. Camat Kota Baru Jauharul Ihsan SH berterima kasih kepada semua pihak yang telah turut mendukung dalam realisasi pembangunan di Kecamatan Kota Baru pada tahun sebelumnya. Dan berharap apapun yang diusulkan pihaknya dapat realisasi pada tahun 2025 mendatang.